DP-nya mulai dari 10 juta aja. Real? Real. Promonya tadi ada bunga 0%. Gak pakai bunga. Gak pakai bunga. Real nih. Real. Angsurannya 5 jutaan aja. Udah, auto-proof. Auto-proof. Halo bosku, ketemu lagi sama Putra nih di Honda Tendean. Nah sekarang kita mau bahas mobil yang gagah banget, keren banget, dan primadonanya Honda yaitu Honda HR-V. Cocok banget buat eksekutif muda. Let's go! Bang Putra, yes, ini Bang mobil idaman gue banget. Wah, primadonanya Honda. Iya sih. Yes, betul banget. Honda HR-V. Gak ada orang di Indonesia yang nggak tahu Honda HR-V. Yang nggak tahu, tahu nggak apa ini? Apa? Handle-nya yang kedua di mana? Nah, itu dia tuh. Iya gak sih? Banyak yang nyariin ya. Handle-nya ya? Mana ya? Yang kedua ini ya? Nggak taunya ada di kaca. Iya, di kaca. Gokil banget ini. Gokil banget ya. Gokil banget. Pertama kali gue gitu. Banget ya, ya mungkin idaman nih. Yes. Nah kalau tuh Honda HR-V itu ada berapa tipe? Ada 4, tapi yang paling laris itu ada 3. Tipe S, tipe E, dan tipe SE. Yang ini yang? Yang ini tipe SE. SE, betul. Yang ini tipe SE dan dia itu, ini ada sensingnya ya? Iya betul, untuk HR-V dari tipe S itu udah ada Honda sensing. Betul. Safety banget, safety ya. Safety banget. Honda, Honda gitu sensing, Honda gitu loh. Hanya tegak berdiri. Tegak berdiri, teman-teman. Emang dia nggak tegak berdiri? Waduh, itu kurang tahu kalau saya. Iya. Nah, kelebihannya apa aja nih? Nah, untuk bagian depan itu keren banget dari grillnya. Itu sewarna body. Kemudian untuk lampunya udah full LED dengan multi reflektor dan juga ada lampu DRL-nya. Jadi agak-agak sipit, jadi keren banget sih ini lampunya juga. Dan untuk fog lampnya udah ada juga untuk yang tipe SE ini. Kemudian untuk bagian samping itu ada velgnya di ring 18. Ring 18, velgnya racing ya. Velg racing. Dan juga pasnya mobil seperti ini tuh ada over fender ya. Betul. Jadi, over fender warna hitam juga. Warna ya. Hitam. Dan ini menandakan bahwa mobil ini memiliki DNA crossover. Yes, betul banget. Dan kerennya lagi di mobil HR-V ini tuh bikin nambah pahala, tau nggak? Apa tuh? Jadi kalau ketika kita lihat Honda HR-V, kita selalu selawat. Iya, benar banget. Benar gak sih? Benar banget. Ini nambah pahala kita kan? Iya, nambah pahala. Kalau sudah sedana Muhammad, iya, ya gak sih? Banget. Bikin nambah pahala. Benar banget. Iya, benar sih? Pernah gak? Banget. Pernah ngalamin gak? Pernah dong. Iya gak sih? Yes. Coba kita bayangkan semua dari Brio sampai CR-V, pasti yang banyak pahalanya ini. Ini. Karena ini sering diselawatin ya? Iya, idaman banget ya. Idaman banget, teman-teman. Idaman banget. Kemudian apalagi kelebihannya nih? Dan untuk tipe SE ini ada kamera di spion sebelah kiri samping bumper lift itu. Jadi untuk sisi blind spot jadi kebantu banget sih sama Honda Land Watch itu. Kemudian bagian dalamnya nih. Bagian dalamnya itu untuk joknya itu udah campuran antara kulit dan fabric. Dan untuk atapnya ya tipe SE itu keren banget. Panoramic glass roof. Jadi berasa nggak ada atapnya ya. Iya, betul banget. Jadi buat teman-teman jalan malam-malam ke puncak itu langsung bisa ngeliat bintang. Kalau pas nggak hujan. Kalau pas nggak hujan. Benar. Kalau pas nggak hujan. Iya, kalau pas hujan kena air hujan. Kena air hujan. Seru juga ya. Iya. Rintik-rintik air hujan. Jadi bisa ngeliat rintik-rintik hujan. Iya. Nyanyiin lagu Bernadia. Gimana? Untungnya aku punya HR-V. Waduh. Untungnya belinya sama Putra. Waduh. Pas banget ya. Keren banget ya. Keren banget. Nah, Bang, kalau bagian belakang apa aja kelebihannya? Bagian belakangnya juga udah ada dari bagian atas itu ada sunroof antena. Kemudian ada sensor parkir. Ada juga kamera mundur atau kamera parkirnya. Pastinya iya. Ya. Dan itu safety banget lah. Safety ini banget ya. Untuk Honda tuh safety banget. Kalau tuh harganya nih Bang. Harganya. Mobil selengkap ini, se-safety ini, sekeren ini, mobil yang bikin pahala kita nih Bang. Harganya mulai dari berapa Bang? Untuk Honda HR-V tipe S itu mulai dari 383.900. Kemudian tipe E di 404.200. Kemudian yang tipe ini nih, tipe SE di 424.600. Dan itu belum dipotong? Belum dipotong diskon. Nah, akhir tahun gimana kabarnya? Akhir tahun benar-benar luar biasa, di luar akal sehat dan di luar bombatis, Nurul. Di luar Nurul nggak habis pikri diskonnya. Diskonnya. Mantap. Berarti DP-nya bisa jongkok. Jongkok
bahkan yang seperti biasa rebahan. Oh, rebahan. Rebahannya ke sini aja gini, Bang. Ya, ke sini lagi. Iya, betul banget. Allah masalah saya dan Muhammad, ya enggak sih? DP-nya mulai dari 10 juta aja. Real. Real. No gimmick. No gimmick, hitungan valid. No hoax. No hoax. Nomornya berapa, Bang Putra? 08122628 7478. Online-nya berapa jam? Online-nya seperti biasa 28 jam. Buse. 24 jamnya kerja, 4 jamnya tidur. Wih, gokil. Udah pinter hitung sekarang ya. Keren banget. Keren banget. Oh iya, satu lagi, Bang. Apa? Mobil HR-V ini, yeah, itu rodanya ada berapa? Rodanya ada 4. Yakin. 5 ada di bagasi. Nah, berarti ada 5. Ada lagunya. Tadi kan nyanyi kan. Bernadi aku juga ada lagu. Apa tuh lagunya? Rodaku ada 5. Dier. Ada meledaknya tuh. Iya kan 5 kan? Iya 5 benar. Ada serepnya 1, jangan lupa. Ada serepnya 1 benar. Jadi kalau ditanya kita mobilnya ada mobil roda 4 enggak? Ada. Aku ada yang mobil roda 5 gitu ya. Benar. Ada 5 rodanya. Benar. Dapatnya 5. Iya, dapatnya 5. Kepasang 4. Iya, betul. Pasang semua lah. Yang satu di mana? Di serep karena pasang. Enggak juga dia direbahin aja. Oh iya direbahin aja. Oke. Okay. Lebih simpel kalau ini. Lebih simpel. Lebih simpel ya. Ini lebih simpel. Makanya ini mobil idaman banget. Lebih simpel. Enggak perlu gini-gini lagi ya enggak perlu. Sih? Tinggal buka set, tinggal set gitu doang. Iya. Keren easy. Banget, Honda tuh easy. Saya juga pakai Honda sih. Bang Lusi udah apal banget kayaknya dia bakal beli sini. Amin amin ya Allah, amin. Lanjut kita. Oke. Okay. Promonya apa lagi akhir tahun ini? Promonya tadi ada bunga 0%. Enggak pakai bunga. Namanya bunga. Real nih. Real. Nolnya gini kayak kacamata gini tadi. Bener. Itu dua nolnya. Nol aja satu biji. Nol satu biji ya. Satu ya, bukan dua ya. Bukan 0% bukan. Oh, kalau nol ya. Nol ini. Oke, nol. Jangan sampai hari ini nol lagi ya. Jangan sampai. Terus apa lagi promonya? Bunga 0%, kemudian ada pembiayaan syariah buat teman-teman yang pengen pembiayaan syariah. Oke, bisa juga. Terus apa lagi? Kemudian ada tenor panjang hingga 8 tahun. Buset, kayak rumah ya. Iya, dan tapi aku nggak usah panjang-panjang lah, yang 5 tahun gitu bisa kan ya? Apa? Yang 5 tahun aja nggak usah panjang-panjang bisa nggak sih? Bisa ya? Banget. Mau 5 tahun, bisa mau 1 tahun, bisa. Bisa pokok, ya, pokok. Tapi kita menyediakan tenor sampai 8 tahun, atau pasti lebih murah. Terus apa lagi promonya, Bang? Kemudian ada cash bertahap yaitu 50-50. Gimana tuh? Jadi 50% di awal, kemudian di bulan ke-11-nya itu 50% lagi. Jadi angsurannya? Angsurannya nggak ada. Gak ada. Itu namanya cash bertahap. Cash bertahap, gak ada angsurannya. Gak ada angsurannya. Gokil, Bang. Tapi kalau bosku gak semuanya seperti itu pengen ya. Kalau ada gak sih angsuran yang ringan, gak ribet, auto approve, ada gak di sini? Ada dong. Berapa angsurannya? Angsurannya 5 jutaan aja. Udah auto approve. HRV. Yes, betul banget. Murah banget di sini ya. Iya. Gila. Asuransi enggak rugi, Bang. Auto approve lagi. Enggak rugi, Bang. Enggak rugi dong. Aman ya, Bang ya. Aman. Terus apa lagi promonya, Bang? Promonya ada lagi ya. Ini rate special yang wajib banget ada di Car Store. Yes. Rate special. Untuk HRV, tipe S, tipe E, tipe SE, itu DP-nya 30 jutaan aja. 30 jutaan aja. 30 jutaan. Semua. Semua. Honda HR-V yang rate special 30 juta DP-nya. 30 jutaan. Angsurannya? Angsurannya juga enggak nyampe 8 juta, 7 jutaan juga. Buset, ini rate specialnya nih. Rate special. Rate specialnya bosku tuh. Betul. Bosku mau yang mana tinggal dipilih ya. Yes. Tinggal dipilih, ini suruh milih ya. Suruh milih. Pilih yang DP, mau yang bunga, betul, bertahap, angsuran low proof, atau yang rate special. Rate special. Tinggal dipilih, ini untuk dipilih-pilih bosku ya. Dipilih, bukan satu kesatuan, bukannya dipilih-dipilih. Itu dia teman-teman, gunanya Putra selalu memberikan pilihan. Pilihan yang terbaik. Terbaik. Yang di luar Nurul. Nggak habis Fikri. Yes. Nggak, di luar akal sehat. Oke. Untuk cover di area mana aja, Bang? Jabodetabek. Di luar itu bisa nggak? Di luar itu kita belum bisa proses. Ah, kasihan banget, Bang. Iya, sian banget ya. Mohon maaf ya teman-teman. Itu udah kebijakan dari Honda pusat. Begitu. Kalaupun ada cash itu nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Ya, mohon maaf ya bosku ya. Di Jabodetabek itu udah lebar banget, udah luas banget. Udah lebar banget. Di yang Jabodetabek, silakan bungkus bosku. Bungkus. Nah, kalau aku mau test drive nih, aku mau nyobain. Bisa boleh banget dong. Langsung aja kontak Putra. Nanti kita janjian Hamin 1 ya. Oke. Nomornya berapa tadi, Bang? Nomornya 08122628 7478. Oke. Kalau aku ke rumah bisa nggak sih nih? Dibawa ke rumah gitu? Bisa banget dong. Biar kelihatan tetangga, weh, mau beli tuh, ya kan sih? Bisa banget. Bisa ya? Banget. Bisa banget. Kan, bisa. Apalagi Bang Lutfi sibuk banget nih, kayaknya jadwalnya nih. Bisa banget nih. Pokoknya Honda HR-V, saya bawain test drive ke rumah. Dan itu bayar apa gratis? Gratis dong. Gratis, kalau nggak gratis, namanya bukan test drive. Namanya bukan test drive. Namanya apa? Namanya pinjem mobil. Pinjem mobil. Pinjem mobil. Gratis atau pinjem mobil?
Pinjam mobil bayar dong. Rental. Rental mobil. Oh, rental bayar. Mm-mm. Tapi ada lagi yang bayar, satu lagi apa? Apa lagi tuh? SPK. SPK betul banget. SPK-nya berapa? Transfer ke mana, Putra? SPK-nya 5 juta transfer ke rekening kantor di PT Autodaya Kesindo, bisa BCA ataupun Mandiri. Bisa ke Bank Putra enggak? Enggak bisa dong. Serius. Serius. Oh, kenapa? Karena Putra sales resmi. Weh, jujur bosku. Kenali salesmu sebelum membeli mobil, karena mobil itu kan ratusan juta. Jangan percaya sama, Pak Bu, transfer ke rekeningnya. Jangan. Jangan bosku ya. Pokoknya ke rekening PT Bang ya, aman ya? Aman. Oke, Bang Putra. Kalau aku mau trade-in tapi mobilku bukan Honda, bisa nggak? Bisa banget, Kun. Kalau buat teman-teman yang pengen trade-in, mobilnya di garasi kalian itu bukan brand Honda, bisa kok. Bisa ya? Nggak harus brand Honda. Oke, bisa dibantu? Bisa dibantu. Oke. Bang Putra, abis ini aku mau dalamnya boleh nggak sih? Boleh. Ada tambah lagi mungkin? Cukup sih itu aja. Cukup untuk bagian ya? Depan ya. Abis ini aku ke dalam ya. Pokoknya boleh. The one and only. Ingat Honda, inginnya ke Bang Putra di Honda Tendean. Oke, terima kasih bosku udah nonton. Jangan lupa komen, share ya, share ke teman, saudara, tetangga, RT, RW, lurah, siapa lagi bang? Yang penting jangan mantan, ntar balikan. Oh, kalau balikan nggak boleh ya? Kalau masih jomblo? Janganlah, cari yang baru aja. Wih, oke, pengalaman kayaknya. Iya. Apa curhat? Sama kayak mobil. Oh, jangan gitu. Cari second, mendingan yang baru aja. Wih. Yang baru aja udah murah banget. Wih, gokil ya. Gitu aja bang ya? Gitu aja. Oke, terima kasih bosku. Jangan lupa subscribe ya untuk mendukung kita mereview mobil yang dari seluruh jagat raya. Bye-bye. Dalam. Nah bosku, ini dia dalamnya. HRV Special Edition. Special Edition. Berapa cc yo? Berapa mas? 1500 cc. Ini kan idaman gue banget Jo. Oh iya. Udah pantas belum sih? Pantas banget mas. Pantas banget ya. Di sini bagus tuh lah. Bagus lah ya. Iya. Ini enak banget loh. Joknya dia tuh nih. Liatin. Bisa apa ya? Iya. Semi bucket Jo. Oh semi bucket. Ini tuh bulat ya. Kulit mas. Kulit. Sebelah kanan tuh cruise control. Sebelah kiri steering switch. Yes. Ada pedal shift juga. Yes. Dan dia bisa tilt steering dan telescopic, maju mundur naik turun, dan juga start stop engine pastinya sebelah kanan ya. Yuh. Engine-nya besar, touchscreen, kemudian AC digital, ada port USB ada 2. Di sini dia ada power outlet juga Jo ya. Power outlet. Iya nih di dalam sini. Nih kelihatan nggak Jo? Oh iya. Oke, ini kuncinya Jo kayak gini. Keyless ya. Dan juga ini ada aircon. Ada tau nggak apa nih, hill descent control, jadi kalau turunan nggak nyusruk Jo, nggak nyusruk, cut nggak gitu, bisa pelan gitu, kalau nggak gitu gitu, tau nggak sih? Bahaya banget itu. Bahaya banget, karena ini nggak bahaya Jo. Oh iya, canggih kan? Canggih, ini ada EPB, electric parking brake, yes. Ada brake hold juga, enak banget. Ya sedikit soft pass itu, sedikit sih tapi. Kerennya lagi di sini nih hairpin Jo, nggak berasa kayak ada atapnya Jo. Kayak belakang. Oh iya, kursinya bisa maju mundur aja ya. Maju mundur, maju mundur. Kita bisa Jo, bisa. Door trimnya soft touch juga enggak Jo? Soft touch, ada kabel door juga ya. Iya. Kita cek bagian kedua ya. Oke. Okay. Let's go. Nah, ini bagian kedua Jo ya. Ini joknya dia tuh perpaduan dua bahan Jo. Fabric dan leather ya, karena dia ada plastiknya Jo. Di sini kelihatan nih. Oh, dia tuh leader ya sini. Ya enggak sih? Iya, benar. Ini fabric tengahnya fabric. Ini ventilasi AC ada. Port USB ada 2. Nah, ini Jo. Tahu enggak ini apa? Ini lampu. Cet. Bisa nyala Jo. Oh. Kemudian bodornya Jo, coba Jo. Soft touch enggak Jo? Soft touch juga. Nah, aku mau ngecek Jo, tinggi kan 170 cm Jo ya. Headroom. Headroom. Like rumah aman ya, ini idaman banget Jo. Kerennya lagi Jo, dia itu ada 3 ya untuk headrestnya ya, dan dia itu ada namanya Ultraman Jo. Ultraseat kali? Iya Ultraseat deh, Ultraman yang Ultraman. Berubah cek gitu ya, kalau ini Ultraseat nih jadinya. Nah keren kan? Keren, ini bisa muat banyak Jo. Iya gak sih? Keren mau jongkok mas. Jongkok bisa. Duduk aja nih. Duduk aja ya. Iya. Udah kayak banget. Banget perutnya ya Jo. Pak. Ya kita aja bosku ya. Oke. Pokoknya jangan lupa subscribe ya untuk menunggu kita mereview mobil yang ada di seluruh Jakarta ya. Oke. Yo bye.